Presiden Joko Widodo kembali memberikan kejutan dalam sidang tahunan MPR RI 2023. Presiden dan Ibu Negara mengenakan pakaian adat khas Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Presiden Joko Widodo menghadiri sidang tahunan MPR RI Rabu 16 Agustus. Seperti tahun sebelumnya, Presiden mengenakan baju adat saat penyampaian laporan kepresidenan. Tahun ini Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat khas Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku. Saat berada di podium, Presiden didampingi dua ajudan yang juga mengenakan pakaian adat. Kedua ajudan mengenakan pakaian adat suku Dayak Kalimantan dan Bali. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Betawi. Ketua DPR RI Puan Maharani juga terlihat mengenakan pakaian adat Dayak Iban dari Kalimantan Barat. Sejumlah anggota DPR juga menggunakan pakaian adat dari sejumlah provinsi. Sidang tahunan MPR RI dihadiri 1.549 undangan, termasuk Presiden Joko Widodo beserta jajarannya. Tim Liputan melaporkan.